Woi, subscribe lah coy. Kalau enggak, kuratakan deh kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Siprian Gaming. Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik saja ya, Sepo. Di sini kita berada dalam pertempuran Friendly War dalam acara laga persahabatan dengan DSK Fajar Sea Alien. Ini hanya buat seru-seruan, jadi apapun hasilnya jangan dianggap serius karena ini hanyalah silaturahmi sesama Clasher dan sekaligus latihan war. Oke, di sini nantinya saya hanya memperlihatkan serangan yang rata saja biar kalian bisa ikut belajar strategi juga. Berikut strateginya. Oke, di sini ada serangan Dayat 007. Kita lihat dia menyerang nomor 3 dari Kandeski Fajar ya. Oke, dia mengawali strateginya dengan menggunakan Queen Wall karena dia menggunakan strategi Kui Min Ho ya. Ini strategi andalannya seperti yang kemarin waktu kita lawan Malaysia ya. Oke, di sini dia menghajar Town Hall-nya terlebih dahulu. Langsung turunkan Rage Spell-nya. Masih cukup aman. Oke. Mulai terancam langsung di freeze. Nice. Mantap sekali serangan dari Dayat 007 di sini. Oke, wall breaker super diturunkan di sebelah atas untuk membuka jalan supaya Archer Queen-nya bisa bertahan masuk ke dalam sana. Oke, rage spell. Tidak masuk ya. Freeze spell diturunkan, cukup berbahaya di sana. Langsung ada Barbanking dan BK barak pengepungan maksud saya di sana. Oke, langsung dihambur saja Minion dan Hawk Ladernya di bagian kiri. Luar biasa sekali serangannya di sini. Grand Wardenya mana? Apakah dia lupa? Dia fokus di Archer Queen-nya terlebih dahulu. Dia takut sepertinya. Grand Wardenya habis. Oke, kita lihat di sini Dayat 007 sudah mencapai 44% di sini, masih mempertahankan Archer Queen-nya di bagian atas. Hawk Ladernya juga sudah mulai masuk dan healing spell diturunkan untuk melindungi Minar dan Hawk Ladernya. Ability Archer Queen-nya apakah terpakai? Masih cukup aman di sana. Masih cukup aman. Loyal Champion-nya di mana? Di bagian tengah, langsung ability Grand Ward-nya. Apakah ini bakalan menjadi rata? Ada si bocil-bocil yang mengganggu skeleton-skeletonnya. Okay. Cukup terancam di sana minernya, cukup terancam karena di sana Inferno multi target. Sudah dihancurkan duluan oleh Archer Queen-nya. Mantap. Dia menurunkan Archer untuk membantu Archer Queen-nya membersihkan beberapa bangunan. Masih ada di sini 4 bangunan yang tersisa, bangunan pertahanannya. Ini bakalan menjadi rata sepertinya. Waktunya juga semakin tipis, 20 detik yang tersisa. Apakah ini akan berhasil diratakan oleh Dayat 007 di sini? Oke, okay. Nice, ini dia pertahanan yang terakhir, 10 detik yang tersisa. Luar biasa, dia menambah 3 bintang dengan pembukaan yang cukup mantap. Kui Min Ho, patitau. Ini dia serangan dari Fajar ya. Waduh, Besa yang dihantam duluan. Sepertinya ini bakalan rata. Okay. Langsung dia turunkan saja, hampur saja balon dan Inferno multi target. Inferno multi target. Inferno Dragon di sana. Sorry. Nope. Nice. Waduh. Tegang jadinya nih. Fajar yang nyerang auto rata sih. Okay, kita lihat. Langsung dia turunkan Rage Spell di area Town Hall-nya untuk menghancurkan Town Hall dengan Battle Blim tadinya. Freeze diturunkan di bagian tengah. Cukup luar biasa. Pro player si Alien. Kita lihat Alien kita beraksi menghancurkan pertahanan dari Siprian Gaming di sini. Wah, kalau rata ini kita harus balas dendam cuy. Pasti dibilang sembunyi di kolom meja lagi ntar. Oke. Biasanya kayak gitu sih kalau base kurata dibilang sembunyi di kolom meja. Oke, cukup merepotkan lah pap-papnya di sana.
80%. Oh, mati. Oh, tipis sekali. Apakah ini akan song atau 3 bintang? Oke, okay. Ability Archer Queen-nya. Oh, masih ada satu pertahanannya. Waktunya masih cukup banyak di sini. 1 menit 30 detik. Iya, bisakah? Kita lihat masih ada satu Archer Tower di sebelah kiri. Archer Queen-nya masih ada, masih bersama dengan Grand Warden. Nice, 93%. Bagus sekali, terpisah ini bakalan menjadi rata. Ya ampun, Wesku diratain sama Pajar. Nope. Wadidaw, berhasil si alien ratain Wesku ya. Kita harus balas dendam tuh ya. Baiklah, di sini kita akan balas dendam menghajar base pertahanan dari si Pajar alien. Ya, masa kit base kita diratain tadi. Kita awali dengan Queen Wall terlebih dahulu di bagian bawah. Oke, kita turunkan healernya. Buka jalan, Super Wall Breaker, Baby Dragon. Oke, simple aja, kita pakai Dragon Balon ya. Oke, nice. Semoga saja nanti Archer Queen-nya ke kanan. Saya berharap seperti itu karena di sebelah kiri ada Air Sweeper yang cukup mengganggu untuk Queen Wall kita. Ya, semoga saja karena ada Barbarian King, jadi saya yakin nanti dia ke kanan karena Barbarian King-nya di sebelah kanan. Oke, nice. Kita bersiap menurunkan Red Spell Headhunter dulu untuk membantu Archer Queen-nya supaya tidak terlalu banyak kena hit point. Oke, nice. Barbarian King di sebelah kanan, kita buka jalan menggunakan Super Wall Breaker. Nice, keluar isi Ken Castle-nya. Oh, kita turunkan freeze saja. Ih, tidak kena lapanya. Complete Red Spell. Nice, Poison Spell. Tunggu dulu, sabar. Oke, kita turunkan Poison Spell. Naganya kita turunkan, kemudian balon. Nice, Grand Warden, jangan lupa. Oke, mantap. Pelan-pelan ability. Sabar-sabar. Baru kita turunkan Battle Blim, kemudian ability Grand Warden-nya. Oke, Jump Spell di bagian tengah. Red Spell lagi di area Queen Wall kita supaya tidak mati. Archer Queen kita masih bisa bertahan. Free Spell kita turunkan di bagian tengah. Turunkan juga di bagian Town Hall, kemudian Red Spell di bagian Town Hall-nya supaya cepat hancur. Nice, kita turunkan Royal Champion di bagian atas. Oke, oke, sabar, jangan panik. Si Pajar nih kita harus ratain cuy. Kita harus balas tadi tuh. Masa dibilang sembunyi di kolong meja cuy. Oke, okay. Oke, okay, sabar. Kita ability saja Archer Queen-nya, jangan sampai mati. Ability juga Royal Champion kita. Nice. Ayo bisa, masih cukup banyak balon kita. Oke, okay, Archer Queen kita juga masih hidup. Royal Champion juga. Tentu saja ini bakalan rata, tapi waktunya juga semakin tipis. Apakah kita berhasil? Ayo, semangat, semangat. Masih ada 3 pertahanan. Owen membantu Archer Queen kita, tapi juga sudah mati. Ayo, tegang sekali cuy. Megangkan di sini. Masih ada 2 dragon di bagian atas. Queen Wall kita di sebelah kanan juga masih cukup. Wah, sepertinya ini bisa. 18 detik lagi. 2 bangunan lagi. Wah. Masih ada satu cuy. Astagfirullahaladzim. Masih ada satu di sini. Tidak saya lihat. Semakin tipis waktunya. Semoga saja bisa. Wadidaw. Berhasil kita balas dendamnya cuy. Mampus kau Fajar. Sekarang kali kamu yang sembunyi di kolom meja ya. Oke, di sini kita lihat serangannya Fajar lagi. Dia punya banyak aku. Pusing aku lihatnya. Oke, Grand Warden diturunkan di sebelah kanan. Warden Ward. Oke, apa yang akan dilakukan? Dia membawa Super Witch yang jarang kita lihat dalam war ya. Ini memang alien. Si alien. Apapun dia pakai, ya terserah dia lah. Oke. Bingung juga, ada Super Wall Breaker tadi di sebelah kiri. Membuka jalan. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Alien mah bebas. Oke. Masih sepi, masih Grand Warden-nya saja. Oh, langsung diturunkan
spell petir dan gempanya di sana menghancurkan Eagle Artillery. Bagus sekali jalannya terbuka di sana. Barber Ranking di sebelah kiri dan Log Launcher di bagian atas. Arse punya di bagian kanan untuk memancing Grand Ward-nya biar ke tengah ya. Witch-nya, Super Witch di bagian atas juga. Oke. Cerdik sekali dia membuka jalannya. Ability Barber Ranking-nya supaya tidak kemana-mana Witch dan pasukan-pasukan yang lainnya. Luar biasa sekali pemotongannya, sangat bersih, sangat baik ya pemotongannya. Beda sekali kalau pro player yang bermain di sini. Chris di bagian town hall-nya, red spell lagi diturunkan, ability grand ward-nya digunakan, masih cukup aman. Oke, berapa buff-nya, banyak sekali. Royal Champion di bagian atas diturunkan untuk membersihkan senjata-senjata yang berada di sebelah kiri sepertinya. Oke, nice. Headhunter diturunkan juga. Sepertinya tujuannya untuk membunuh Archer Queen-nya, tapi dia tidak sempat sampai. Oh, sampai. Nice. Mati Archer Queen-nya. Headhunter-nya belum mati di sana. Oke, oke. Masih cukup banyak waktunya di sini. Apakah Pajar akan berhasil meratakan base pertahanan dari Halilintar? Wuhuy. Ini si gila ini, apapun dia pakai ini jadi tuh. Oke. Royal Championnya masih berusaha. Masih ada ability Archer Queen dan Royal Champion. Oh, 40 detik yang tersisa ini langsung di ability supaya cepat waktunya, semakin tipis soalnya. Iya. Apakah ini akan berhasil? Masih ada satu part wizard ternyata di bagian kiri. Ini akan membantu karena part wizard cukup kuat di sana. Tuh, lihat tuh. Empat kali tembakan aja udah hancur tuh. Dia cepat juga gerakannya, beda sama wizard biasa. Nice. Kapan dipakai ability-nya ini Royal Champion? Aduh, 10 detik lagi yang tersisa. Sayang sekali kalau nggak rata di sini. Fajar langsung gas ability-nya. Wadidaw, berhasil ya. Luar biasa sekali. Best pertahanan dari Halilintar berhasil diratakan oleh sang alien. Oke, ini dia serangan terakhir dari Aspar penutupan ya. Ini adalah penentu ya siapakah yang akan menang di antara manusia versus alien ini. Oke, membuka jalan menggunakan Super Wall Breaker, apa yang akan dilakukan lagi? Oke, isikan kristalnya keluar. Jika Archer Queen-nya mulai ke kiri, setidaknya Archer Queen-nya bisa menghancurkan town hall-nya. Oh, saya mulai paham di sini. Miner Hawk Rider-nya di sebelah kanan tentunya. Tentu saja, oh, Super Wall Breaker digunakan di sana untuk membuka jalan. Iya, nice sekali. Pertahanan dari Fajar juga sudah mentok ya. Bar pengepungan di sebelah kanan, ada Barber Ranking juga di sini. Ya, tentu saja Miner Hawk Rider-nya diturunkan di sebelah kanan di sini tentunya. Oke, Archer Queen-nya menghadapi Royal Champion-nya, tapi tidak ada masalah di sana. Miner Hawk Rider-nya mulai turun menggerogoti bangunan-bangunan pertahanan di sana. Healing Spell diturunkan. Nice sekali. Free Spell lagi tentu saja karena cukup berbahaya. Ability Grand Ward-nya jangan dilupakan. Ability-nya mantap sekali, tepat sekali Grand Ward-nya di ability di sana. Cukup aman untuk Miner Hawk Rider-nya untuk mempertahankan semua pasukan-pasukannya di sini. Archer Queen Wall-nya masih bertahan di sana, ability-nya digunakan. Nice sekali. Barber Ranking-nya juga masih cukup baik di sana untuk mengalihkan perhatian pertahanan. Oh, sudah mati. Oke, masih ada satu super goblin di sebelah kiri untuk membersihkan dan mengalihkan perhatian pertahanan Archer Tower di sana. Ability Royal Champion-nya, wow, luar biasa sekali dari Aspar serangannya. Luar biasa. Ini dia bangunan yang terakhir. Wadidaw. Luar biasa serangan dari Aspar ya Sapo. Tadi Archer Queen-nya di bagian atas, Queen Wall di sebelah kanan, ada barak pengepungan. Kemudian Miner Hawk Rider-nya di sebelah kanan. Ya, ini hasilnya tentu saja kita bisa lihat nanti berapakah skor akhir dari FW kali ini. 13-12 Jargendo menang, tapi tentu saja persennya tadi
kalah ya 87%. Seandainya Asper tadi cuma 2 bintang, kita kalah dari Alien. Wow, Alien juga sangat luar biasa. Kita apresiasi serangannya tadi sangat luar biasa ya. Banyak sekali serangan-serangan unik yang dilakukannya. Nah, di sini juga pertahananku tadi sudah dihancurkan sama dia. Saya juga tentu saja membalas di sini. Saya tidak mau kalah dong. Oke. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa menginspirasi buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Jangan lupa juga follow Facebook Gaming DSQ Fajar di Facebook. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Clasher. Bye bye. I'm grateful. Oh yeah. Able. Oh yeah. I'm stable.